Memang benar istri saya pakai namanya untuk mengisi posisi sebagai komisaris, tapi istri saya tidak saya libatkan dalam kegiatan operasional. Tapi dapat gaji? Tidak, gaji dari saya. Jadi 50 juta tadi ya? Enggak. Bukan. Apa itu? Dari saya punya gaji 125, kasihkan. Saya bagi dua. Jadi cuma secara formal aja di situ. Betul. Sebagai komisarisnya. Betul, begitu Yang Mulia. Itu dari saya, bukan dari perusahaan. Itu yang saudara tanggapi atas keterangan iya. Your darling, ya? Yes. Ya, darlingnya Pak Suparta kan seperti itu ya? Iya, Yang Mulia. Ya, begitu. Benar. Jadi udah nggak ada masalah. Ya, Yang Mulia. Cukup? Cukup. Makasih Yang Mulia. Ya, kemudian untuk terdakwa Riza ada pertanyaan dulu? Tidak ada, cukup Yang Mulia. Tanggapan cukup juga? Cukup juga, terima kasih Yang Mulia. Oke ya, terima kasih ya saksi-saksi semuanya. Ada My Darling, ada Sayang. Yang lainnya saya nggak tanya satu-satu deh ya. Karena nggak ada pasangannya di sini. Oke ya, yang ada pasangannya cuma dua. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita dalam rangka ini apa untuk mencari fakta ya atas dakwaan penuntut umum ya. Semuanya harus sabar ya. Oke, terima kasih bisa meninggalkan persidangan. Oh, silakan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah kasihan. Apa itu teriak-teriak? Oh ya, dihalangi ya. Oke. Oke. Udah. Oke, terima kasih ya. Oke, terdakwa-terdakwa kembali ke tempatnya. Penuntut umum, masih banyak saksinya? Masih banyak? Satu kali ya? Satu kali pertemuan lagi? Ya? Oh, setelah itu ahli ya? Ahli ada berapa? Ya? Enggak, kita seminggu sekali masih bisa ya, cukup ya? Ya, coba diperhatikan untuk ini Pak, untuk penghitungan mengenai penahanan terdakwa ya, dengan saksi yang mau dihadirkan, supaya nanti on time kita putusannya. Gitu. Mohon izin Yang Mulia, ada terkait dengan barang bukti yang menjadi penyitaan dalam perkara atas nama terdakwa Harvey Moise dan Pak Suparta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.